Baik, perhatikan. Di mana satu letter set sudah boleh terlihat di hadapan Anda. Dan jangan terleha-leha karena jelas siju ke babak selanjutnya. Angkat di 1, 2, 3 masuk. Wow. Okay. Pencet. Yes. Juni.8-7.
Kepot gitu kan. Juga itu kan semua pengembang noise bukan mungkin. Oh, pancinya belum disini-sini. Kembali mencoba dengan satu serangan, coba dibalikkan satu serangan. Yeah. Satu ancaman daripada Pawana Elite. Kelapan apanya bergerak nomor punggung 2. Lewat setter andalan yang mengatur ritme pertandingan atau setter pembagi bola. Sadi Justin. Lepas Sadi Justin angkat tinggi dengan 1, 2, 3. Tahu Raos. Lagi-lagi. Satu ancaman manjat kembali. Dapat apa yang terjadi dengan poin bergeser menjadi 14-9. 1, 2, 3, 14-9 masih Sadi Dasti. Lewat Sadi Dasti dengan cukup merdu. Satu angka di Pawana Elite. Lagi-lagi Sunan. 15-9. Lagi 15-9 masih Sadi Dasti. Satu perhatikan saat kembali mencoba di pada Sunan Dasti. Di awal perjalanan kembali mencoba dengan satu serangan Sadi Dasti. Lagi-lagi Pribe. Tumpul. 10-15. Baik 10-15. Kita alihkan pandangan mata ke lapangan abang. Nampaknya kembali nomor 24 bergerak ke belakang. 1, 2, 3. Dorong bola ke depan. Angkat tinggi 1, 2, 3. Pukul. Satu apa yang terjadi kembali nomor 1 motor pengasih untuk barisan paling jauh. Dan bagaimana Sadi Dustin sehingga sulit dipercaya. 11-15 di 1. Akselerasi. 1, 2, 3. Pondasi berbahaya angkat tinggi. Lagi-lagi Arsail melesat lebih tinggi, namun ternyata bola belakang di posisi jaring jauh. 12-15 kembali kita lihat apa yang terjadi. 1, 2, 3 angkat tinggi masih di pengumpakan Sadi Justin. Lepas timbang lagi-lagi 1, 2, 3 poin bertambah menjadi 13-15. 15-15 kembali kita lihat apa yang terjadi. Lepasnya bergerak ke belakang lewat. Satu perhatikan sesaat di mana Mahendra Music Indonesia Entertainment. Tidak cukup jeli dari perusahaan Arsail. Satu ancaman kembali dengan luar biasa menusuk ke jantung pertahanan lewat satu middle blocker 16-13 ke lana Keken. Masih Keken lakukan sudah 14-16. Baik 14-16. Leading 2 poin nampaknya kembali bergerak ke belakang. Masih ada saudara Sunan berjuluk daripada sudah hulak. Lagi-lagi angkat tinggi 1, 2, 3 masuk. Wow! Dengan
dengan gaya variasi potong bebek. Saat Dustin kembali mencoba menyambar lewat Arsail. 17-14 Arsail. Satu apa yang terjadi lakukan sudah kembali mencoba dengan satu serangan. Satu serangan diracik sedemikian mantap atau dikonsep sedemikian nikmat oleh rekan-rekan Pawana. 15-17. 15 kembali mencoba dengan sudah kelandang rekan angkat tinggi itu berceduk laki-laki. Satu poin kembali bertambah untuk anak-anak daripada Firdaus. Poin bertambah menjadi 18-15. Diperhatikan 18-15 kembali mencoba dengan satu serangan. Dibaung angkat dengan cukup cetik Sunan. Laki-laki kembali pulang tajam melangkah kembali mencoba dengan satu ancaman berbahaya. Yodei! Lagi-lagi angkat 1-2 dia. Satu apa yang terjadi saudara Bang Ujo. Lemparan kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Satu tekanan sulit dipercaya dengan satu manuver. Lagi-lagi angkat Sunan. Maksudnya pecah mahkota 25-15. Yudi Kendil dengan bola gacor di siang hari ini dengan sweep bonanza mantap. Bolanya cukup gacor. Lepas terlalu pendek dan luar biasa. 16-20 kembali mencoba di satu pergerakan. Masih nomor punggung satu bergerak ke belakang. Satu bocah dengan luar biasa sudah mulai berani di perang-perang. Satu target. Satu dan jalan cantiknya pas lepon menjadikan jalan lewat dua tangan. Perhatikan di satu gelaran daripada ASR Jumbero Cup yang bekerja sama langsung dengan Bahendra Music Staff. Suatu persembahan tips. Lagi-lagi bagaimana Ujo. Suatu pergerakan hebat kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Dan mencoba daripada saudara Yudi Kendil. Si Raja Tarkam Enan. Perhatikan Yudi. Jika suatu sentuhan kembali mencoba di suatu terangan apa yang terjadi. Lagi-lagi angkat tinggi. Yes. Kelana kekenu para jadi ganjal lewat dua tangan sehingga poin bergeser menjadi 18-21. 18-21 nampaknya kembali kita lihat apa terjadi. Lakukan sudah timong. Angkat tinggi 1-2-3. Masih kelana kekenu dengan variasinya cukup menawan. Di mana satu pergerakan hebat masih sudah bang ujung. Perhatikan saat lewat satu konsentrasi maksimal. Lewat bang ujung kembali kita lihat apa yang terjadi ujung. Cukup cantik Ujo, sang libero kembali menyambut ritual dari belakang berbasuk biarkan. Satu poin kembali bergeser nampaknya menjadi 19-22. Baik 19-22. Erda Kidan bergerak dulu ke belakang kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Lepas kembali mencoba, angkat variasi. Kelana keken. Si bocah asal Ciamis. Satu julukan daripada si bocah ini, si bocah malas. Lepas kembali dengan satu tekanan coba diberikan lewat satu ancaman. 23-19 angkat. Yes, 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 yes. Sunan. Segudang prestasi atau segudang pengalaman diracik daripada si tangan Sunan. Si anak kota kembang Bandung lautan api. 19-23 kembali bergerak mundur ke belakang. 19-23 nomor 24. Lewat hitungan detik untuk menggoyahkan risik atau defense lawan. 1-2-3. Arsail nampaknya kembali kita lihat Sunan. Serangan bertubi-tubi menyamping namun ternyata melaju di sebelah barat. Satu poin kembali bertambah 24-19. Baik 24-19. Suatu perhatikan kembali mencoba selalu terakhir. Lagi-lagi apa yang terjadi tahu Raos. Mantap satu ancaman daripada rekan-rekan saudara Sunan yang hari ini kembali di bawah satu bendera daripada pewarna elit. Bendera sudah mulai dikibarkan di satu jalur. Perhatikan lirik manja di pada satu anak seri Justin untuk mengkode-kode keras kepada rekannya satu tahu Raos. Ayah kene 1-2-3 kembali mencoba dan satu tekanan masuk dibiarkan saudara-saudara. Perhatikan kembali mencoba dengan poin pertama menjadi 21-24. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. 21-24 lakukan sudah kembali game 22-24. Perhatikan di satu perjalanan kembali mencoba dengan satu serangan angkat yang dituju 1-2-3 Arsail. Lagi-lagi Sun Alalas
Makin bagus satu 3-4 Lubang Hin Roy 25-22.